bertemu lagi dengan kami Kidung Indonesia, Sinau bareng Kidung Indonesia. Masih bersama Mas Sigit, kita melanjutkan, kita akan membahas siter Jawa ke cak instrumen keroncong. Nah, kita kali ini membahas siteran selendro. Selendro. Ini agak susah juga selendro. Kita ingatkan lagi apa stemnya, apa Mas, senarnya. Untuk stemnya yang paling atas D, yang tengah Vis, yang paling bawah B. Nah, sudah dipastikan stem biar enggak fals. Jadi ya fals sidik lah apa siter Jawa. Maklum ya. Tapi diusahakan tidak tuningnya pas. Nah, kita ke siteran, langsung ke siteran selendro. Selendro mainnya di G juga ya, Mas? Mainnya di G. Kalau di gamelan itu pas sebenarnya. Main kebanyakan main di G atau as biasanya kalau dimainkan ke instrumen keyboard atau apa. Langsung saja Mas Git, pola-polanya pelan-pelan kalau seperti itu. Ini posisinya, posisi kita, jarinya. Posisi jarinya di sini ya. G-nya di sini. Di telunjuk. Ya, di telunjuk di tengah ini. Terus untuk re-nya di sini. Notasinya kan beda, Mas. Ya, apa pakai nasal saja biar biar. Kalau di do-nya juga. Do-nya ini. G. Re-nya ini. Oke, jari 2. Mi-nya jari ini. Open string ya? Open string paling bawah. B-nya itu. Sebenarnya pakai jari yang ini, Mas, re-nya. Pakai jari yang jari manis. Jari manis. Ini mi-nya open string bawah. Ini sol. Ini la. La-nya di sini. Coba dimainkan. Patternnya seperti apa? Pelan-pelan. Pelan saja. Coba lagi Mas, lebih pelan lagi. Tuh, ta ta ta, ini. Itu kalau lagu misalnya notasinya jatuh ke do misalnya, ini bisa juga variasi misalnya jatuh ke fa atau apa, kan bisa juga ke do, ya ke do, tergantung sendiri-sendiri menerapkannya. Coba lagi Mas, agak lambat lagi biar bisa mengikuti posisi jarinya. Nah, langsung. Nah, misalnya jatuh ke re berarti? Ya, re-nya ke sini. Tinggal nanti kecepatannya lagu seperti apa. Ya, mengukur memang biasanya yang di apa ya, untuk mengukur ini lagu sebaiknya temponya segini itu biasanya pemain cak yang diperhatikan. Nah, kalau terlalu cepat ya pakai tangan satu ya, harus pakai tangan satu, pickingnya harus. Tapi sebenarnya pakai apa untuk menghasilkan suara, sebenarnya pakai
apa ya, bahan-bahannya ya. Bahannya ini pakai mika ini Mas. Dari stop map. Jujur ini dari stop map. Saya potong nanti disesuaikan saja sama ininya. Karena sama memang butuh tipis, tipis. Tipis ya. Kita juga eksperimen beberapa pick itu, kalau yang tebal biasanya enggak ini. Wah, ya. Kasar suaranya. Jadi disesuaikan aja, mungkin ada yang bisa pakai apa. Iya. Kan itu. Nah, apalagi kira-kira masih terus, gitu untuk ya. Posisi, kalau posisi jari mungkin seperti itu, yang patokannya jadi patokannya ini di sini sama ini siap di sini ini. Siap jadi ini telunjuknya disini. untuk menjadi acuannya situ, patokannya di situ ya. Untuk disini. Permainnya mungkin aku enaknya seperti ini, mungkin bisa juga ya. Karena memang nggak sama setiap pemain variasinya beda-beda lagi. Nah, mungkin hanya itu yang kita bagikan untuk belajar belajar bersama Sinau bareng untuk sesi kali ini. Ya, nanti kita akan sambung lagi untuk variasi-variasi berikutnya yang sesuai apa yang pernah kami pelajari, yang pasti jadi tidak sama ya. Pemain pasti pemain cak dimanapun tidak akan sama. Tidak jadi ini hanya Sinau bareng aja lah, berbagi pengalaman. Dan ya, itu teman-teman, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi.